Hari Raya Agama di sekitar kita, episode 78 untuk teman-teman kelas 2. Selamat pagi teman-teman semua, aku Lia. Salam kenal ya, nama kalian siapa? Wah, bagus sekali namanya, pasti artinya juga bagus. Teman-teman, sekarang kita sama-sama lihat kalender dan sebutkan sama-sama tanggal hari ini ya. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 26 April 2021. Tapi lihat deh, ada tanggal-tanggal yang diwarnai merah loh. Nanti kita cari tahu ya, apa maksud dari tanggal merah tadi. Permisi, selamat siang. Lia. Wah, itu sepertinya suara temanku, Raka. Yuk, kita temui dia dulu. Hai Lia, ayo, kamu sudah siap ke rumah Bu Guru belum? Sudah dong. Oh iya, Raka, sapa dulu dong teman-teman kita. Halo teman-teman, salam kenal ya, aku Raka. Hari ini aku dan Lia akan temani kalian belajar. Tapi kita berdoa dulu ya, sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Yuk, kita ke rumah Bu Guru. Hari ini kita akan belajar tentang Hari Raya Agama yang kamu rayakan. Perhatikan gambar di bawah ini. Para umat Muslim beribadah di masjid. Umat Buddha beribadah di kuil. Umat Hindu beribadah di pura. Umat Kristen dan Katolik beribadah di gereja. Umat Konghucu beribadah di kelenteng. Di Indonesia, setiap orang memiliki agama. Setiap orang harus beribadah dan menjalankan ajaran agamanya. Setiap orang juga harus merayakan hari besar agama yang dianutnya. Sebagai umat beragama, apakah kalian bisa menyebutkan hari raya yang kamu rayakan sesuai agamamu? Selamat pagi, Lia dan Raka. Terima kasih loh sudah datang. Wah, ibu mau membuat apa? Ini persiapan untuk membuat takjil. Hayo, Lia dan Raka tahu tidak takjil itu apa? Pasti ada hubungannya dengan bulan puasa ya, Bu. Benar, Raka. Takjil adalah makanan pembuka pada saat bulan puasa atau bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan suci untuk menyambut Hari Raya umat Muslim. Ada yang bisa tebak, Hari Raya apa yang dimaksud? Aku tahu, Hari Raya Idul Fitri atau Hari Lebaran. Benar enggak, Bu? Benar, Lia. Sekarang, sambil Ibu siapkan takjil, kita cerita-cerita tentang Hari Raya ya. Lia dan Raka tahu tidak, hari raya yang kalian rayakan itu apa saja? Tahu dong, Bu. Aku kan beragama Kristen. Nah, bersama saudara kami yang Katolik, kami baru saja merayakan Hari Raya Paskah. Hebat! Kalau Raka, bagaimana? Sebagai umat Hindu, salah satu hari raya yang kami rayakan adalah Hari Raya Nyepi. Oh iya, benar. Nah, karena namanya hari raya, Berarti umat beragama merayakan sesuatu di hari itu. Kalau di Hari Raya Idul Fitri, sebagai umat muslim, kami merayakan kemenangan batin setelah sebulan berhasil menjalankan puasa. Oh, begitu ya, Bu. Kalau yang aku tahu, di Hari Raya Nyepi, kami belajar untuk tidak beraktivitas dan menyepi di rumah seharian sambil ibadah. Nah, kalau Paskah, Lia merayakan apa? Hari Raya Paskah itu merayakan kebangkitan Isa Al-Masih, Bu. Nah, kalau gambar ini menggambarkan hari raya dari agama apa? Dari gambar tempat ibadahnya, ini milik saudara kami yang beragama Buddha. Dan hari rayanya adalah Waisak. Benar. Nah, kalau yang ini? Aku tahu, Bu. Sepertinya ini saudara kami yang beragama Katolik. Jadi, hari rayanya hari Natal. Wah, benar lagi. Sekarang gambar terakhir. Ini sepertinya saudara kami yang beragama Konghucu. Yang aku tahu, mereka merayakan Hari Raya Imlek, yaitu perayaan Tahun Baru bagi mereka. Kita lanjut membaca cerita ya. Keragaman agama di Indonesia. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara. Ada agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadah yang berbeda. Setiap agama memiliki hari raya yang berbeda. Di Indonesia, ada orang yang beragama Islam. Mereka beribadah di masjid. Mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mereka juga merayakan Hari Raya Idul Adha. Di Indonesia, ada orang yang beragama Kristen Protestan. Mereka beribadah di gereja. Mereka merayakan Hari Raya Natal. Mereka juga merayakan Hari Raya Paskah. Di Indonesia ada orang yang beragama Katolik. Mereka beribadah di gereja. Mereka merayakan Hari Raya Natal. Mereka juga merayakan Hari Raya Paskah. Di Indonesia ada orang yang beragama Hindu. Mereka beribadah di pura. Mereka merayakan Hari Raya Nyepi dan juga merayakan Hari Raya Galungan. Di Indonesia ada orang yang beragama Buddha. Mereka beribadah di wihara. Mereka merayakan Hari Raya Waisak. Mereka juga merayakan Hari Raya Asadha. Di Indonesia ada orang yang beragama Konghucu. Mereka beribadah di kelenteng. Mereka merayakan Hari Raya Imlek. Mereka juga merayakan Hari Raya Cap Gomeh. Setiap orang memiliki agama, tempat ibadah, dan hari raya yang berbeda. Walaupun berbeda, kita harus saling menghormati dan menghargai. Sikap saling menghormati dan menghargai membuat hidup kita rukun dan damai. Aku jadi tahu, Bu, bahwa Indonesia memiliki umat agama yang beragam. Makanya, kita merayakan hari raya yang beragam juga. Tepat sekali. Keragaman itu harus kita hayati sebagai kekayaan, bukan pemisah ya. Iya, karena walau berbeda, kita semua kan saudara sebangsa, Bu. Oh iya, Bu. Sebelum kesini, Lia lihat kalender dan ada beberapa tanggal selain hari Minggu yang diwarnai merah. Lalu ada keterangan hari rayanya. Itu maksudnya apa ya, Bu? Itu artinya hari libur, Lia. Mengapa libur? Agar para umat beragama dapat fokus merayakan hari besar agama mereka tanpa gangguan. Semua orang memiliki agama. Semua orang juga merayakan Hari Besar Agama. Kita harus menghormati dan menghargai orang lain yang memiliki agama yang berbeda dengan kita. Sikap ini merupakan pengamalan sila ke-1 Pancasila. Sila ke-1 disimbolkan dengan gambar bintang emas. Apa bunyi sila ke-1? Ketuhanan yang Maha Esa. Benar sekali. Bunyi sila ke-1 memiliki arti negara kita mengakui umat beragama dan melindungi mereka dalam menjalankan agamanya. Oleh sebab itu, setiap hari besar agama yang diakui di Indonesia akan menjadi hari libur bersama. Wah, aku semakin bangga jadi anak Indonesia. Sekarang, kita akan sama-sama mengisi titik-titik pada kalimat dengan kata ibadah, berbeda, dan damai. Kita mulai dari soal pertama. Setiap agama memiliki tempat titik-titik yang berbeda. Hayo, apakah kata yang tepat mengisi kalimat tersebut? Ibadah ya, Bu. Benar, soal berikutnya. Setiap orang memiliki agama, tempat ibadah, dan hari raya yang titik-titik. Apakah jawabannya? Oh, pasti jawabannya adalah berbeda. Wah, hebat. Lanjut ke soal terakhir. Sikap saling menghormati dan menghargai membuat hidup kita rukun dan titik-titik. Jawabannya damai. Menurut Lia dan Raka, sebuah kalender itu berisi informasi tentang apa saja. Di kalender itu pasti ada informasi tentang tanggal, hari, bulan, dan juga tahun, Bu. Selain itu, kalender juga memuat tanggal hari raya agama dirayakan. Ada tanggal-tanggal merah yang menjadi hari libur nasional karena adanya hari raya agama. Kita lihat sama-sama yuk Hari Raya Agama di tahun 2021 ini. Aku dulu ya, Bu. Di tanggal 12 Februari 2021 ada Hari Raya Tahun Baru Imlek. Lalu, di tanggal 14 Maret 2021 ada Hari Raya Nyepi. Di tanggal 13 Mei dan 14 Mei 2021 ada Hari Raya Idul Fitri. Lalu tanggal 26 Mei 2021 ada Hari Raya Waisak. Terakhir, di tanggal 25 Desember 2021 ada Hari Raya Natal. Hebat! Kalian juga sudah paham kan? Bahwa dalam 1 tahun kalender Masehi terdapat 12 bulan. Sudah, Bu. Bulan pertama Januari, kedua Februari, ketiga Maret, keempat April, kelima Mei, keenam Juni, ketujuh Juli, kedelapan Agustus, kesembilan September, ke-10 Oktober, ke-11 November, dan bulan ke-12 adalah Desember. Benar, lalu jumlah hari pada tiap bulan itu berbeda-beda. Ada yang 30 hari, 31 hari, dan ada juga loh 1 bulan yang harinya 28 atau 29 hari tergantung tahunnya. Bulan Februari. Setiap tahun kabisat, bulan Februari akan ada 29 hari. Tapi, selain tahun kabisat, hanya akan ada 28 hari. Tahun kabisat muncul setiap 4 tahun sekali. Nah, tahun 2020 kemarin termasuk tahun kabisat. Ada cara mudah loh untuk mengingat jumlah hari di tiap bulannya. Coba kalian kepalkan tangan seperti ini. Kalian lihat, ada bagian yang menonjol dan bagian yang cekung. Kita andaikan bagian yang menonjol untuk bulan dengan 31 hari dan bagian yang cekung untuk bulan dengan 30 hari. Kecuali bulan apa? Februari. Benar. Kita mulai sebutkan dari sini ya. Januari bagian menonjol. Berarti bulan Januari ada berapa hari? 31 hari, Bu. Setelah Januari adalah Februari. Tapi ini terkecuali karena Februari memiliki 28 atau 29 hari tergantung tahunnya. Setelah Februari adalah Maret, 31 hari. Setelah Maret ada April, 30 hari. Lalu Mei ada 31 hari, Juni 30 hari, Juli 31 hari. Wah, sudah sampai ujung, Bu. Nah, kalau sudah sampai ke ujung, kita ulang lagi ke arah yang berlawanan. Tadi terakhir adalah Juli. Berarti setelah Juli adalah Agustus, yaitu 31 hari. Oh, lalu lanjut ke sini ya, Bu. September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, Desember 31 hari. Benar, mudah kan caranya? Sekarang, simak penjelasan berikut ini ya. Satu bulan ada 30 hari atau 31 hari. Satu minggu ada 7 hari. Tahun Baru Imlek 2021 jatuh pada tanggal 12 Februari. Teman kita, Talia, harus pulang ke rumah orang tuanya satu minggu sebelum Imlek untuk mempersiapkan perayaannya. Berarti tanggal berapakah Talia harus pulang? Seminggu sebelumnya, berarti 7 hari sebelumnya kan, Bu? 7 hari sebelum tanggal 12 adalah 12 dikurang 7. Yaitu 5. Jadi, Talia harus pulang ke rumah orang tuanya tanggal 5 Februari. Supaya makin mahir, kita latihan menjawab soal berikut ini ya. Selain Hari Raya Agama yang kita sebutkan tadi, ada lagi loh hari besar yang lain. Ada Tahun Baru Islam untuk yang beragama Islam di tanggal 10 Agustus 2021. Habis itu, Hari Raya Galungan untuk yang beragama Hindu di tanggal 14 April 2021. Bagus! Lalu kita isi sama-sama soal ini ya. Satu bulan setelah perayaan Hari Raya Galungan adalah bulan... Hari Raya Galungan kan di bulan April, berarti satu bulan setelahnya adalah bulan Mei. Benar! Lalu soal berikutnya. Satu minggu setelah Tahun Baru Islam adalah tanggal... Tahun Baru Islam tadi di tanggal 10 Agustus. Satu minggu setelahnya berarti 7 hari setelah tanggal 10. Yaitu 10 ditambah 7 sama dengan 17. Berarti tanggal 17 Agustus 2021, Bu. Halo teman-teman semua. Penasaran ya kenapa aku ada di sini? Ini adalah pura tempat ibadah aku dan keluargaku sebagai umat beragama Hindu. Aku kasih tahu ya, proyek kali ini adalah membuat poster perayaan Hari Raya. Karena aku beragama Hindu, aku akan membuat poster perayaan Hari Raya Nyepi. Kalian boleh pilih hari raya apa saja loh. Bisa juga kalian tanyakan ke orang tua atau wali kalian untuk menentukan poster hari raya yang akan kalian buat. Kira-kira nanti bagaimana hasilnya ya? Kalau dalam bayanganku sih seperti ini teman-teman. Bagus enggak teman-teman? Jadi mirip dengan kartu ucapan ya? Enggak apa-apa kok. Hanya saja teman-teman bisa buat di kertas yang lebih besar dari kartu ucapan ya. Nah, pertama-tama kalian tentukan dulu mau membuat poster hari raya apa. Sambil kalian cari tahu hari raya apa saja yang dirayakan di agama kalian. Diskusikan dengan wali atau orang tuamu ya. Jangan lupa tuliskan judul poster kalian di buku jurnal. Besok teman kuliah akan memandu kalian untuk proyek akhir minggu. Lia akan buat poster apa ya? Penasaran deh, kita nantikan besok ya teman-teman. Terima kasih ya Raka dan Lia sudah bantu ibu menyiapkan takjil tadi. Ini ibu sudah siapkan untuk keluarga kalian juga. Jadi, kita semua bisa sama-sama menikmati takjil sore nanti. Asik! Aku suka sekali loh kolak biji salak. Makasih ya, Bu Guru. Makasih ya, Bu Guru. Aku juga suka. Jadi, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Sangat menyenangkan, Bu. Aku suka sekali waktu membaca tentang keragaman agama di Indonesia. Oh, begitu. Terus, kalau Lia, bagian mana yang paling diingat tadi? Aku ingat, tadi belajar menghafal jumlah hari di tiap bulan dengan kepalan tangan. Seru! Wah, hebat Raka dan Lia. Semoga teman-teman di rumah juga senang ya belajarnya. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan acara ini lagi besok. Sampai jumpa teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.